Siang Tribuners, saat ini saya masih berada di Blok 10, Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Di mana kondisi saat ini banjir masih menggenangi beberapa pemukiman warga. Pemukiman warga di Blok 10 ini. Sudah perlahan surut. Ini tepatnya di Jalan Biola. Beberapa pemukiman warga masih tergenang atau masih dimasuki air. Ini saja sudah perlahan surut, dimana ketinggian sebelumnya itu sempat mencapai pinggang orang dewasa. Beberapa warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing sambil membawa bantuan. Jadi Tribuners, lokasi di Blok 10 ini memang merupakan kawasan langganan banjir tiap tahunnya, tepatnya di jalan sekitar Jalan Biola ini. Kemarin berapa tingginya kemarin air, Pak? Di sini. Lebih 1 meter. Lebih 1 meter? Iya. Mau sampai atap? Ya. Mau sampai atap, enggak sih? Kalau bagian di depan sih, enggak caping. Kecap, jalan kecaping? Iya. Tidak tahu, Mem. Atap lama kelihatan itu di luar situ. Tidak tahu, Mem, begini, Pak. Iya. Kita berapa tahun tinggal di sini, Kak? Sudah... 6 tahun. 6 tahun? Iya. Selama 6 tahun, tiap tahun banjir? Tiap tahun. Nggak mau juga pindah? Hah? Nggak mau juga pindah? Di mana rumah kita memang, Kak? Di 11. Terendam juga? Terendam. Masih terendam sampai sekarang? Iya. Jadi di mana kita mengungsi? Itu yang minta kesan dulu. Di mana kita mengungsi? Tidak mengungsi. Nggak mengungsi sih? Nggak. Sambil cuci motor. Satu warga mengatakan memang kawasan ini langganan banjir, Tribuners. Tiap tahunnya di sini banjir. Warga yang sedang cuci motor ini sudah 6 tahun tinggal di sini dan tiap tahun banjir. Penyebab banjir di sini oleh beberapa warga menyebut luapan sungai yang berada di seberang sana. Ini arah kamera sana, ada sungai di sana yang alirannya juga tersambung dari goa. Ini warga, beberapa warga menutup rumahnya. Posisi saya sekarang di Jalan Biola. Ini sudah ada petunjuk arah jalur evakuasi ke dataran yang lebih tinggi. Ini arah ke Masjid Jabal Nur, lokasi pengungsian.
Jadi sudah perlahan surut, namun beberapa warga masih bertahan di posko pengungsian tadi karena genangan banjir ini masih memasuki rumah-rumah mereka. Let's go.